Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat pagi kepada semua para penonton sekalian. Kali ini secara langsung kami bawakan dari Masjid Jamek Petrajaya Kuching sepeda pecara yang kita nak bawakan kepada anda secara langsung tatkala jenazah bakal tiba di Masjid Jamek Petrajaya seketika saja nanti. Dan saya Syaril dan juga Fazril akan membawakan secara langsung kepada para penonton sekalian hari ini. Seperti ini Syaril, dapat kita lihat suasana hibah di kawasan Masjid Jamek Petrajaya ini dengan hadirin daripada pelbagai kaum dan agama terus sama hadir memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham Ketua Menteri Sarawak. Kita juga dapat lihat wakil-wakil dari parti politik mengenepikan seketika perbezaan ideologi politik mereka bagi memberikan penghormatan kepada Allahyarham Ketua Menteri Sarawak. Ya, Fazril, saya secara peribadinya baru saja berangkat dari rumah Allahyarham di Jalan Santubong. Ya. Dan keadaan di sana memang begitu ramai sekali. Pagi ini pimpinan-pimpinan tiba di kediaman rasmi Allahyarham di Jalan Santubong, dan insya-Allah kita dimaklumkan pada ketika ini jenazah akan telah pun berangkat dan dalam perjalanan untuk tiba di Masjid Jamek pada bila-bila masa saja, kerana pusara penghormatan terakhir oleh rakyat jelata dan juga kepimpinan-kepimpinan akan berlangsung di sini. Dan dapat kita saksikan sendiri Masjid Jamek di Petrajaya Kuching tatkala ini dipenuhi oleh puluhan ribu rakyat negeri Sarawak yang sayangkan pimpinan mereka, siapa lagi kalau bukan Allahyarham Tan Sri Anas Satin atau lebih selesa dengan gelaran Tok Nan. Tok Nan. Pastinya ramai yang masih terkejut ya Syarif, kerana ini berlaku secara tiba-tiba. Kira-kira jam 1.24 tengah hari semalam, komplikasi jantung menjadikan punca Allahyarham Ketua Menteri meninggal dunia. Disahkan, ramai yang masih tidak percaya dengan